Lalu semuanya, berikutnya saya akan membuat gelang. Di sini bahan yang dibutuhkan yaitu 3 benang warna kuning dengan panjang 60 cm, 1 dengan panjang 80 cm, dan 1 lagi 40 cm. Terus benang warna putih dengan panjang 400 cm. Di sini juga ada bead, mungkin saya akan menggunakan bead atau tali nanti. Sebelumnya mohon di subscribe ke channel saya, tekan tanda lonceng, like, dan komen. Pertama kita membuat loop terlebih dahulu. Ini benang kuning yang 60 cm plus yang 40 cm. Kemudian diikat dengan yang 80 cm. Seperti ini. Oke, lalu ikat. Kemudian balik. Yang ini yang 40 cm juga diikat. Ini lalu sisa yang ini dipotong. Kemudian ini diikat, disatukan. Kemudian siapkan yang putih seperti ini. Ini putih saya buat seperti ini karena terlampau panjang. Lalu ikat ke yang kuning satu per satu. Lalu ini ikat balik lagi.
Oke, sampai ke sini, sampai terakhirnya. Jadi ini dibuat 4 putaran. Itu dari sini tadi 1, 2, 3, 4. Kemudian selama cutnya ke 5 benang. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 5 benang ini aja. Kemudian dibalik sini. Tadi udah satu, ini putaran kedua. Sampai ke sini. Sekarang putaran ketiga. Kemudian putaran keempat. Sekarang putaran kelima. Lalu yang keenam. Ini berikutnya putaran ketujuh, kemudian yang ketujuhnya dilanjut ke sini, jadi seperti ini. Kemudian keduanya, ini oke. Lalu berikutnya diikat ke yang lima ini saja, yang ini disisihkan dulu. Ini sudah satu roll tadi, satu putaran. Ini yang putaran kedua. Putaran kedua ikat sampai ke sini. Kemudian ini kan sudah 7 putaran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya di sini. Terus 8 dibalik. Yang rule ke-8-nya ikat sampai sini. Selanjutnya yang ke-8 rule-nya tadi disambung ke sini, ini disisihkan dulu ke sini. Buat seperti ini tadi.
lalu ini sebaiknya ditaruh pentul. Lalu ini ikat dibalik lagi. Seperti ini, ikatnya sampai ke sini saja. Selanjutnya, ini untuk yang penutupnya. Ini digabung semua sampai 4 putaran seperti yang pertama tadi. Oke, terus 1, 2, 3, 4. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Kemudian yang paling tengah ini empat, ini empat, yang ini disisihkan. Lalu yang ini diikat dengan yang ini kuning. Sama. Kemudian yang seperti ini dirapikan terlebih dahulu. Lalu yang ini dipotong, yang kuning-kuning ini.
Oke, seperti ini semua. Oke, ini dia udah selesai. Baliknya seperti ini. Oke, terima kasih.